mana? Waduh! Robocop! Kenapa tidak dikejar penjahatnya? Robocop sudah lemah. Ya. Waduh, bahaya kalau begini caranya. Robocop! Kenapa tidak dikejar penjahatnya? Robocop sudah lemah. Ya. Waduh, bahaya kalau begini caranya. Semakin melemah kekuatannya. Coba kamu cari cara agar kekuatannya pulih kembali. Siap, Komandan. Ayo cepat. Semakin melemah ini kekuatannya. Komandan, sekarang tenaga Robocop nggak bakal habis lagi. Iya sih, tidak akan habis. Tapi jangan begitu caranya. Kan dicakup. Bahaya ini. Nah, bagus biar tambah kuat ya. Robocop sudah siap mengejar penjahat. Bagus. Kalau begitu. Bob. Kok nggak nyala-nyala sih mesinnya? Udah dorong aja aja, jangan ngeluh. Siapa tahu nyala. An. Ya Ritul selamat bantuin dorong ya. Oh nggak usah. Udah nggak apa-apa. Nggak usah, beneran nggak usah deh. Udah nggak apa-apa. Biarin deh. Ya. Lu sih selamat. Lu juga jangan nurut aja. Ya. Cukup kayak tiga dong. Aku mau titipin beli makanan dong. Itu minta beliin pecel ayam, sambelnya dimanyakin, gak usah pakai daun kemangi. Sama gak pakai bawang goreng. Iya ya kan? Satu lagi. Apa lagi? Minta beliin jus semangka dong. Enggak pakai gula, esnya yeah, yang banyak. Yeah. Oke. Okay. Dikembaliin duitnya ya. Iya. Yeah. Nah, thank you. Eh, Nyok, mau kemana? Biasa beli makan, lapar nih, cacing udah konser. Nih, si Namira tahu aja orang mau beli makan pakai nitip segala, dasar pemalas, sebel deh gue. Namira itu emang kebiasaan, suka nitip-nitipin ke orang. Lu masih mending dititipin makanan doang, daripada si Junior dititipin peralatan mandi. Ya lah Mel, peralatan mandi paling cuma sabun, odol, sampo, sikat gigi. Gampang kali. Signorita, lihat dulu dong peralatan mandinya seperti apa tuh. Waduh! Bob, ini kan kepingan Robocop. Iya bener Kang Daan, ini semuanya tangannya, kakinya. Jangan-jangan tuh Robocop udah mati ya. Hah? Iya, ini kepingan Robocop semua. Saya belum mati kali, tapi saya lagi mandi. Balikin baju saya, balikin. Apa? Apa?